Oh, pohon sawit ini ya teman-teman. Jadi mobil truk ini menabrak pohon sawit ini. Nah ini nah, yang pohon sawitnya kena. Di arah sana ya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat pagi teman-teman Tribuners. Kembali saat ini saya sedang berada di area Jalan Soekarno Hatta. Nah, tepatnya pada pagi hari ini telah terjadi kecelakaan tunggal. Nah, sebuah mobil truk ya. Mobil truk bermuatan ini menabrak pohon sawit teman-teman di area Soekarno Hatta ini. Nah, jadi sekarang ini tempat saya melintas tadi ya, melihat keadaan mobil ini sudah hancur di bagian depan ya. Dan untuk saja tidak adanya korban jiwa karena itu sopir truknya sendiri ya teman-teman. Jadi mengenai kronologi terjadinya kecelakaan menabrak pohon sawit tadi, dikatakan oleh sopir truk sendiri menghindari motor ya. Maka dari itu agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal, sopir truk sendiri membanting setir. Nah, dengan remnya juga agak sedikit ngeblong katanya tadi. Makanya dia menabrak di bagian pohon sawit. Nih, teman-teman. Nah, jadi sini sudah ada mobil derek juga ya. Sudah ada mobil derek teman-teman. Ya, kembali saya sampaikan untungnya tidak ada korban jiwa ya, dan sopir truknya ini sendiri teman-teman di Jalan Soekarno Hatta. Ya, ini dikatakan juga dikarenakan menghindari kendaraan bermotor tadi, terjadinya pada pukul 7 pagi mengenai keterangan dari sang sopir sendiri teman-teman. Jadi sang sopir sendiri melakukan tindakan ini ya, banting setir ya. Jadi menabrak pohon sawit yang berada di area pinggir persimpangan ini, tengah jalan dari Soekarno Hatta ya. Karena agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal teman-teman, dan menghindari itu juga ya, makanya sopir truk itu menabrakkan mobilnya ini ke area pepohonan sawit. Nah, jadi saat ini sudah dibawa diderek agar tidak terjadi kemacetan juga teman-teman, karena memang di area jalan sini kan masih ada perbaikan ya di wilayah Soekarno Hatta ini kan. Jadi untuk kemacetannya itu memang cukup parah juga di area jalan sini karena memang lagi banyak perbaikan ya teman-teman. Nah, jadi untuk menghindari tidak terjadinya kemacetan lagi di area sini, di jalan sini itu sudah ada evakuasi mobil ini ya, derek. Jadi kalau dari dalam ya, nah itu kaca depannya itu pecah betul ya. Oh, pohon sawit ini ya teman-teman. Jadi mobil truk ini menabrak pohon sawit ini. Nah ini nah, yang pohon sawitnya kena di atas sana ya. Jadi banting setirnya di atas sini teman-teman. Nah, nah ini nah bagian pohon ini nah yang ditabraknya tadi ya. Jadi untuk menghindari biar tidak terjadi kecelakaan ini ya di bagian sini, makanya sopir truk tadi menabrakkan mobilnya tuh ke area pohon ini teman-teman. Nah, pohon sawit ya. Nah,